Aduh. Jangan lupa suaranya Pak Robertus Alua. Baik, hari Kamis tanggal 20 bulan April 2023, hari ini kita belajar pembagian, yaitu bersusun pendek dengan bersusun panjang. Soalnya 288 dibagi 2. Iya. Yaitu 2 bagi 2 1. Tulis 1. 1 dikali 2 itu dikali 2 sama dengan 2. Itu tulis tulis 2 8 bagi 2 4. 8 turun dulu. 8 turun, iya. Kemudian 8 bagi 2 4. Itu 8 bagi 2 4. Tulis 4. 4 dikali 2. Itu 2 dikali 4 sama dengan 8. Itu 8 turun. Turun lagi. 8 turun. 8 bagi 2. 8 bagi 2 4. Tulis 4. 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 turun, jumlahkan, itu 0. Ini yang cara pertama bersusun pendek. Cara kedua dibagi 2 1, yaitu 100 bagi 2 sama dengan 100 atau 100 itu. Soalnya berapa tuh soal? Soalnya 200. Iya, itu sudah. Itu yang dibagi. Iya. Loh, kok dihapus lagi? Sudah pas tadi, Rob. Berarti 200 bagi 2. Iya. 100. 200 dibagi 100. 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 ya.
Satunya tulis satu dikali dua ratus sama dengan 200. 200 nya tulis harusnya 100 dikali 2. 100 dikali 2 100 dikali 2 hasilnya 200. 200 nya tulis 288 dikurang 200 itu sama dengan 88. Tulis 88. Habis itu 88 dibagi 2 ya sama dengan 44. 44 ini ditulis di atas. 44 dikali 44. Masa 44 dikali 44. Sampai 2. 44 dikali 2. Dikali 2. Itu 88. 88 tulis dibagi atau dikurangi 44 sama dengan 0. 0 nya ini tulis di bawah. Ini cara bersusun panjang. Ketiga versus bersusun cepat, yaitu 288 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 bagi 2 1. 8 dibagi 2 4. 8 dibagi 2 hasilnya sama. Sama berapa? 288 dibagi 2 hasilnya 144. Iya. Dari berapa cara yang digunakan? 3 cara, yaitu bersusun pendek, yang kedua bersusun panjang, yang ketiga bersusun cepat atau singkat. Oke, terima kasih.